أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في الكتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله wa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amana Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya atas hidayah yang telah Dia berikan kepada kita dan dengan hidayah itulah kita bisa menjadi orang-orang yang beriman istiqamah dalam keimanan insyaallah. Dan dengan keimanan itulah kita tidak ridho selain hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin agar hukum-hukum Allah itu diterapkan di antara manusia, karena kita memahami itulah kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika manusia mencintai Allah, maka Allah juga akan mencintainya dan memberikan kepadanya mafiroh dan juga rahmah ampunan, dan juga rahmah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia yang tentunya kita harapkan syafaatnya yang kita hafalkan setiap kata-katanya dan kita teladani setiap ucapan-ucapannya dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjadi bagian daripada umatnya ketika tidak ada satupun yang mau untuk memberikan syafaat kepada manusia kecuali yang telah diizinkan oleh Allah dan termasuk di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ikhwani dirahmati Allah. Jadi kita sudah uh, masuk dalam bab adab berbicara dan kita sudah membahas tentang uh, di halaman 356 kalau saya nggak salah. Ini tentang pandai memilih topik pelajaran sesuai dengan fakta kehidupan manusia. Jadi artinya uh, Ketika seseorang itu memilih topik pembicaraan, kita sudah tahu dan kita sudah bahas bahwa termasuk perkara yang menyesatkan misalnya bahkan amat buruk jika kita memilih topik pelajaran tentang khulu perceraian atas permintaan istri sementara Amerika asyik menguasai Baghdad misalnya atau topik-topik uh, yang lain. Misalnya ketika sekarang uh, terjadi misalnya pembantaian di Aleppo misalnya lalu kita membahas tentang sesuatu yang lain misalnya atau misalnya, ketika terjadi penistaan agama, tapi kita membahas tentang ketika sholat Jumat, membahas tentang sabar, misalnya, atau membahas tentang sholat tahajud, misalnya. Ini adalah sebuah uh, hal yang amat buruk. Kenapa? Karena umat itu harus mengetahui apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan bagi umat Muslim kewajiban untuk berdakwah, dan bagaimana mungkin seseorang bisa berdakwah kalau dia tidak memahami faktanya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, man walam yahtam bi amril muslimina Maka siapapun yang bangun di subuh hari dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin maka dia bukan bagian daripada mereka. Maka umat muslim adalah satu tubuh. Ketika satu ter, terluka maka yang lain akan merasakan panasnya. Nah ini adalah perintah untuk memberikan pembicaraan pada manusia sesuai dengan apa yang perlu mereka ketahui yang terjadi pada masa itu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumatnya selalu e, semangat gitu kan ya karena membicarakan sesuatu yang sedang in pada masanya. Sesuatu momen yang sedang terjadi pada masanya. Nah, atau memilih hukum duduk takziah pada saat minyak bumi kaum muslimin sedang dijarah musuh, musuh. Atau membahas hukum tentang rambut padahal kehormatan masjidil haram sedang dilanggar dan berbagai topik-topik yang serupa Kecuali tentunya kalau itu adalah memang di kelas-kelas yang memang mempelajari itu Gitu ya Contoh misalnya ketika di uh, kampus ada kurikulumnya Ya dia boleh saja memilih pendapat, eh, sorry memilih uh, pembicaraan yang lain Hanya saja tetap ada pembicaraan yang harus disampaikan kepada umat Yaitu pembicaraan yang kekinian yang berikutnya, menegur orang bodoh yang men yang menyalahi dan meremehkan hukum syarak, termasuk orang bodoh yang mencari-cari alasan kepada seorang faqih yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya. Dalil yang pertama atau menegur orang bodoh yang menyalahi dan meremehkan hukum syarak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Yang mensahihkan dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, "Naha Rasulullah shallallahu alaihi wasallam anil khadf. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang daripada perbuatan al khazf Al khazf adalah melempar-lempar batu kecil atau biji-bijian dalam satu majelis. Kalian ambil di antara dua telunjuk, kemudian melemparkannya, atau dengan alat pelan pelanting semacam ketapel untuk melemparkannya. Al Hakim berkata. Ada seseorang yang melempar-lempar batu kecil dekat Abdullah al-Mughafal. Kemudian dia berkata, Aku sedang menceritakan kepadamu tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan kamu justru melempar-lempar. Demi Allah, aku tidak akan mengajakmu berbicara lagi selamanya. Ini ulama zaman dulu, dengan ilmu yang zaman dulu, gitu ya. Artinya, ini adalah panduan orang ketika belajar. Itu adalah serius dalam pembelajaran. Maksudnya, serius dalam pembelajaran adalah tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain selain daripada pembelajaran itu sendiri. Misalnya contoh dalam hadis Abdullah Al-Mughaffal ini, maka ada orang melenting-lentingkan batu gitu kan ya. Lalu kemudian uh, ada juga yang melakukannya dengan ketapel. Nah, ini adalah menyebabkan ketidakseriusan dalam pembelajaran sehingga orang itu tidak perhatian pada uh, materi yang disampaikan. Maka Abdullah Al-Mughaffal ini keras. Jadi demi Allah aku tidak akan mengajakmu berbicara lagi selamanya. Tapi tentunya ini adalah uh, sesuai dengan urufnya orang Arab ya, artinya itu adalah cara menegurnya mereka. Kalau cara menegur orang-orang Indonesia mungkin lebih uh, lebih santun ya dengan sindiran dan sebagainya. Tapi ini adalah maksudnya adalah menjaga agar majelis itu tetap dalam kondusif. Misal kalau seandainya uh, dalam satu majelis misalnya kalau ada orang yang buat ribut misalnya atau ada orang yang buat uh, kacau suka suka lempar-lempar gitu kan ya misalnya dalam kasus yang saya lakukan tuh ada pernah yang main uh, pesawat sawatan gitu kan ya lebih baik kita menghentikan majelis dulu lalu berbicara kepada mereka tentang keseriusan mereka mengikuti majelis kalau mereka tidak serius ya lebih baik mereka keluar misalnya itu lebih bagus daripada di majelis itu ada orang-orang yang tidak serius Loh, Ustaz bukannya orang tidak serius harus dikasih kajian supaya dia serius iya tapi bukan dalam forum itu Misalnya dia diberikan dalam forum yang lain itu juga boleh, tapi tidak dalam forum yang bersifat umum karena orang akan terganggu dengan adanya gangguan-gangguan seperti itu. Dalil yang kedua atau tidak boleh mengadu-adu antara satu fakih dengan yang lain atau mengadu-adu antara satu ustadz dengan ustad yang lain adalah hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Yasar dengan sanad yang dikatakan oleh Al-Haythami dan para perawinya bahwa dia terpercaya sesungguhnya Amr bin Haris berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, apa, apa pendapatmu tentang berjalan bersama jenazah di depan atau di belakang? Jadi pertanyaannya sampai sedetail itu ya, mau di depan atau belakang? Lalu Ali radhiyallahu RA anhu berkata bahwa sesungguhnya keutamaan berjalan di belakangnya atas berjalan di depannya adalah seperti keutamaan salat wajib dengan berjamaah atas salat wajib dengan sendiri. Jadi berjalan di belakangnya atas berjalan di depannya itu sama seperti salat wajib berjamaah dan salat wajib sendiri. Artinya ada derajat yang lebih tinggi ketika kita mengiringi mengiringi mayit itu di belakang, gitu kan ya, mengiringi jenazah itu di belakang. Artinya lebih utama di belakangnya tidak mendahului mayit, gitu kan ya. Lalu kemudian Amru berkata, sesungguhnya aku telah melihat Abu Bakar dan Umar berjalan di depan. Ali berkata, keduanya melakukan hal itu hanyalah karena tidak suka menyulitkan manusia. Maksudnya hingga tidak diduga orang-orang bahwa berjalan di depan jenazah itu tidak boleh. Artinya gini, ini orang mengadu-ngadu pendapat. Hmm. Jadi, uh, misalnya contoh ya, saat itu ada ustadz sebelah berkatanya begini, pendapat antum gimana? Padahal sudah tahu pendapat saya begitu. <laughs> saat ini, bagaimana hukumnya musik? Uh, hukumnya musik itu boleh bersyarat tapi di ustadz yang lain mengatakan begini saat nah ini nggak boleh artinya gini kalau antum sudah ngerti hukumnya seperti apa ya monggo silahkan dilaksanakan berdasarkan apa yang antum yakini tapi kalau mengadu pendapat itu tidak boleh mencari pendapat lain beda dengan mengadu pendapat kalau mencari pendapat lain yaitu dia melihat oh ya pendapatnya ini begini ini dalilnya oh ini pendapatnya begini ini begini ini dalilnya lah dia udah dia mau pilih yang mana pendapatnya silahkan asal konsisten Jangan sampai dia meyakini musik itu haram, tapi ternyata dengerin musik. Atau sebaliknya, dia meyakini musik itu boleh, tapi ketika dia menyampaikan ke orang lain, musik itu haram. Itu tidak boleh, artinya pendapat seseorang itu tidak boleh diadu. Antara mengadu pendapat dengan orang itu membandingkan, atau mengambil pendapat lain, atau melihat pendapat lain, itu hukumnya berbeda. Kadang-kadang ada orang nyari. Uh, ada orang nanya itu bukan nyari tahu tapi nyari ribut, gitu kan ya? Uh, ini yang yang misalnya kita kita lihat dalam pertanyaan-pertanyaan konstruktif. Ini pertanyaan konstruktif salah satunya. Bagaimana men, uh, berjalan uh, jenazah uh, kita mengedai jenazah di depan atau di belakang? Sudah dijawab. keutamanya di depan sama di belakang lebih utama di belakang. Lalu dia bilang itu Abu Bakar dan Umar malah di depan. Nah, yang dia inginkan apa? dalam satu majelis itu mungkin yang dia inginkan Ali berkata oh berarti mereka nggak utama nggak gitu jadi ketika dalam majelis itu ketika kita bertanya itu pastikan kita tuh mau tahu bukan mau untuk mengadu antara satu dengan yang lain makanya Ali radhiyallahu anhu faham maka dia menjawab ya dia cuma melakukan itu supaya kamu orang-orang kayak kamu dan manusia-manusia yang lain itu tahu bahwa berjalan di depan itu tidak haram, bukan tidak mengambil keutamaan, karena dalam hal seperti itu justru lebih utama menunjukkan kepada manusia bahwa itu tidak haram. Paham ya? Jadi gini ceritanya: ini jenazah kita jalan di depan, sama jalan di belakang. Hukumnya seperti apa? Oh, hukumnya di belakang itu lebih utama, tapi akhirnya seluruh manusia di belakang semua. Seolah-olah di depan itu haram. Maka contoh Abu Bakar dan Umar itu justru lebih utama karena dalam rangka mengajari manusia bahwa hukumnya di depan itu tidak haram, tapi justru juga sesuatu yang bersifat berpahala. Cuma dibandingkan dengan yang di belakang lebih berpahala di belakang. Tapi antum bayangin kalau seandainya Umar dan Abu Bakar tidak mencontohkan hal seperti itu, yang ngangkat keranda mayat depan siapa? <guruh> Paham gak ya maksudnya? Maka dalam hal itu contohnya lebih utama. Mas yang ngangkat di belakang semua. Emang, antum mendekar gitu kan? Ya, angkanya di belakang, terus beratnya di depan gitu kan? Ya, kan nggak bisa. Maka keranda mayat itu ya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, cuma yang utama yang mengiringi di belakang, tapi tentu ada yang di depan. Tentu saja, supaya kenapa ya? Supaya mengamankan jalannya gitu kan? Ya, ataupun melihat ada apa di depan kan gitu. Jadi itu adalah tentang masalah uh, tidak boleh mengadu domba antara yang satu dengan yang lain, mendengarkan baik-baik orang yang bertanya yang sedang diajar. Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Ibnu Hibban dalam Raudatul Uqala, itu kemudian menyampaikan bahwa kami dikabari oleh Mu'az bin Sa'ad Al-Awar, bahwasanya dia berkata, "Aku pernah duduk dekat Atha bin Rabi'ah." Bin Abi Rabi'ah, kemudian ada seseorang berbicara tentang sesuatu, lalu tiba-tiba ada orang lain dari kaum itu menyela ucapannya. Kemudian Atok marah dan berkata, perangai apa ini? sesungguhnya aku akan mendengarkan perkataan seseorang padahal aku lebih tahu tentang apa yang diucapkannya. Aku akan memperlihatkan kepadanya seolah-olah aku tidak lebih baik pengetahuanku darinya tentang apa yang dikatakannya. Jadi jangan menyalah ucapan orang ketika orang sedang berbicara, apalagi dalam satu majelis. Apakah itu yang ngomong atau yang nanya? Karena dalam kasus ini bahwa Atok bin Abi Robah ini ini mendengarkan pertanyaan lalu tiba-tiba diselak. Lalu kenapa? Karena ya, dia itu merasa mungkin, "wah, dia punya pertanyaan yang lebih penting daripada pertanyaan tadi, atau dia tidak mau mendengarkan pertanyaannya, padahal hukumnya ketika orang bertanya itu ya, kita menyimak supaya kita mendengar apa yang akan ditanyakan itu, dan sebenarnya orang itu selama dia mendengarkan itu tidak akan terlihat kelemahannya sebenarnya, dan kalau uh, sebelum bertanya itu harusnya kita lebih banyak." mendengar ya supaya kita tidak mempertanyakan sesuatu yang sudah ditanyakan atau sesuatu yang diulang-ulang sehingga kita bisa lebih bagus dalam pertanyaannya yang berikutnya tidak berbicara dengan orang yang tidak mau diam dan mendengarkan Al Bukhari telah mengeluarkan suatu hadis dari Jarir bin Abdullah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya saat haji wada istafsit annas nas suruhlah orang-orang yang mendengarkanku itu diam artinya diperintahkan untuk diam supaya bisa didengar ya sangat masuk akal ya karena di zaman Rasulullah ya itu kan tidak ada pengeras suara jadi kalau tidak diam ya gimana cara mendengarkannya karena manusia itu kan ketika ngomong tidak bisa dengar ketika dengar ya berarti dia tidak ngomong mana ada orang yang bisa ngomong dan bisa dengar kan ya artinya kalau misalnya orang ngomong itu sudah pasti dia nggak dengar karena dia fokus pada pembicaraannya. Manusia kan nggak bisa dua-duanya, maka ketika dia mau menyimak dia harus dengar, nggak mungkin sambil ngomong, gitu ya. Al Khatib dalam Al Faqih wal Mutafaqih menyatakan bahwa Abu Amru bin Al A'la berkata tidak termasuk adab yang baik jika engkau menjawab orang yang tidak bertanya kepadamu, bertanya kepada orang yang tidak mau menjawab pertanyaanmu. Atau berbicara pada orang yang tidak mau dia mendengarkanmu. Nah, ini pernyataan yang sangat baik ya jadi artinya kalau sania kita ketemu tiga orang semacam ini lebih baik nggak usah ngomong sama dia karena kenapa nanti jadinya ribet yang pertama adalah menjawab orang yang tidak bertanya dan ini banyak terjadi sekarang di sosial media yang nanya ke siapa yang jawab siapa Orang antum gak ditanya kok dija kok menjawab, kecuali kalau antum minta izin kepada yang nanya, kepada yang nanya atau yang bertanya, boleh nggak saya jawab, gitu kan ya? Nah itu baru ya saya nanya kepadamu nih. Nah itu jangan menjawab orang yang tidak bertanya kepadamu, itu adab yang jelek, gitu kan ya? Bertanya kepada orang yang tidak mau jawab pertanyaanmu, sudah tahu dia nggak mau jawab, antum masih nanya, gitu kan ya? Itu adalah pertanyaan yang buruk namanya. Atau berbicara kepada orang yang tidak mau dia mendengarkan dirimu Artinya antum berbicara tapi sama orang yang gak mau mendengarkan Itu adab yang buruk Artinya kalau saya nantu ketemu orang tukang debat gitu kan ya dia maunya ngomong terus nggak misalnya mendengarkan ya untuk apa ngomong sama dia karena itu artinya adalah menyia-nyiakan ilmu sedangkan ilmu itu harus disampaikan pada orang yang benar nah sehingga kalau berbicara seperti itu ya bukan berarti salah cuma adabnya nggak baik karena akan merendahkan ilmu berbicara pada orang yang pandir itu merendahkan ilmu orang pandir itu apa? orang yang tidak mau pakai akal dalam mendengarkan sesuatu atau dalam menghadapi sesuatu itu orang pandir contoh misalnya di media sosial itu banyak sekali orang-orang kayak gitu orang-orang yang tukang debat orang-orang yang nggak mau dengerin gitu kan ya yang kita ngomong apapun juga pasti salah lah kalau dengan yang kayak begini nggak usah didebat karena kalau mendebat pertama ngabisin waktu antum, dua antum emosi. Gitu loh. Karena ingat kebodohan itu kan menular. bang gak saya? Jadi kebodohan itu menular. Tapi kepinteran itu juga menular. Tapi kalau antum ngelayanin orang yang bodoh, yang nular adalah kebodohan dia, bukan kepinteran antum. Karena dia nggak mau dengar. Contoh misalnya. Sudah jelas hukumnya membela orang kafir itu dilarang gitu ya. Lalu kemudian antum bilang, misalnya contoh misalnya ada ada video, wah e, apa namanya rukun iman aja nggak tahu, rukun Islam aja nggak tahu. Lalu di bawahnya tulis, yang tahu tentang e, iman tuh hanya Allah, manusia tidak perlu tahu. Nah, ini kan ngawur, kan ya. Dan sudah memang sudah diperintah, memang angle-nya begitu ngomongnya. Oh, e, kita nggak perlu untuk menelisik menguji iman manusia yang tahu iman itu hanya Allah kalau yang ngomong begini, kiai masuk makomnya begitu. Lah kalau yang ngomong orang yang nggak bisa nyebutin rukun iman itu ngawur, gitu kan ya? Paham nggak iran saya? Jadi gini contoh misalnya, ya seperti yang saya bilang tadi, kalau ada orang yang hafal Quran lalu bilang, oh jangan sombong, ngafal Quran itu belum tentu masuk surga, cocok makomnya. Lah kalau antum yang ngomong ngawur, karena antum belum ngafal. Gitu loh. Kalau misalnya yang ngomong ngafal Quran itu makomnya sama. Kalau yang ngomong tuh kiai, yang ngomong tuh ustadz, iman itu jangan diuji, itu kan ya? Anu nggak boleh nguji iman orang, karena tentunya yang paling tahu tentang keimanan itu hanya Allah, karena iman itu tersembunyi dalam hati. Cocok. Tapi kalau yang ngomong orang yang rukun iman aja nggak ngerti, rukun Islam aja salah, itu namanya ngawur. Nah, ada komentar begitu sudah eh, jangan didebat karena kenapa karena iman itu hanya Allah yang tahu terus antum bilang lagi oh itu ngawur gini gini seperti yang saya bilang tadi lah antum berarti ya sama kayak tadi antum debat terus di situ nggak habis habis nah kebodohan dia menular pada antum antum jadi emosi waktu antum habis lebih baik antum manfaatin waktu antum untuk menulis satu status yang lain yang itu adalah status yang mendidik orang nah itu lebih bagus karena ini adalah termasuk adab dalam berbicara kecuali kalau orang yang itu mau mendengarkan itu bagus dalam kasus yang lain, misalnya, ada orang seringkali bilang pada saya, "Ustadz, saya punya teman, atau ustadz, saya punya calon pasangan, ustadz, saya punya keluarga. Dia ini um, mau masuk Islam, bisa nggak ustadz ketemu dengan dia dan berbicara sama dia supaya dia mau masuk Islam?" Saya bilang, "Saya nggak mau. Lalu, nah, kenapa? Karena bukan dia sendiri yang ngomong, harus dia sendiri yang ngomong pada saya, baru itu terbukti niat dia seperti apa." Lah, kalau misalnya orang lain yang ngomong itu pasti dipaksain, gitu loh, pasti dipaksa. Dia ngomong sama kita Ustadz saya punya teman ngomong sama temennya, eh saya punya Ustaz Ustadz saya ini mu'alaf kamu mau nggak mau bersama dia? Apalagi gini Ustadz saya punya teman saya sayang banget sama dia ustad ustad bisa nggak menghubungi dia supaya dia masuk Islam? Emang saya Allah gitu kan, ya. lah masalahnya bukan itu tapi masalahnya adalah dia mau nggak mendengarkan pembicaraan kita kalau dia nggak mau mendengarkan pembicaraan kita untuk apa kita berbicara sama dia gitu loh tapi kan dakwah itu wajib iya tapi sama yang mau dengar. Lah kalau misalnya nggak mau dengar terus antum sampaikan ya terus untuk apa gitu loh. Kecuali kalau misalnya itu dalam pembentukan opini umum berbicara di tengah jalan misalnya atau berbicara di tengah aksi misalnya itu beda lagi hukumnya. Tapi kalau sana berbicara sama orang yang tidak mau mendengarkan lalu kemudian kita sampaikan pada dia dalil-dalil padahal dia tidak perlu itu dia tidak mau itu ya tidak tidak usah lebih baik antum bicara misalnya contoh tentang yang lain saja yang dia mau dengarkan. Al khatib dalam al faqih uh, maaf ini sudah harus menghindari tafri atau pendetailan kaidah-kaidah menyebabkan terjadinya penghalalan hukum syarak. Misal al hajatul khas atau kebutuhan khusus yang diturunkan dari kaidah al doror al khassah juga kaidah al taisir memberikan kemudahan yang dimutlakkan tanpa ada takhid. Contoh hal itu adalah mengambil pinjaman riba untuk membeli rumah, menjual daging babi pada toko daging milik Nasrani gitu ya. Keluar bersama pasukan kaum kafir untuk memerangi kaum muslim. Keluarnya wanita muslimah tanpa mengedangkan kerudung di suatu negeri di mana wanita tersebut bisa keluar ke sana ke negeri lain uh, bisa keluar dari sana ke negeri lain tanpa mele mengalami pelecehan sedikit pun atau aktivitas orang yang uh, hakim yang menetapkan hukum selain yang ditunan oleh hukum Allah dan sebagainya. Artinya gini, Tafri atau uh, pendetailan daripada kaidah-kaidah syarat ini adalah sesuatu yang berbahaya kalau disampaikan pada orang awam apalagi di forum yang terbuka di mana kita tidak bisa mengendalikan forum itu secara total contoh yang namanya makanan itu semuanya boleh kecuali empat apa empat itu? eh sorry kecuali empat kecuali tiga yang disebutkan di dalam surat al-ma'idah misalnya apa? al-ma'itatu waddamu walahmal khinzir yaitu dalam mayit, darah, dan babi sudah sampai situ saja kalau ini forumnya besar ya berbicara pada manusia ya lalu tidak perlu antum bilangin kecuali kalau seandainya antum darurat antum ngomong kayak begitu nanti jamaah dengernya kecuali darurat sudah darurat ini masuk dalam kepala dia dan darurat itu dia bikin sendiri paham gak maksudnya wah oh, ini lagi lapar kok tidak boleh milih pemimpin kafir, kecuali nah sudah kecuali yang diambil. Nah ini maksudnya dalam menghindari tafsir dalam majelis umum, kecuali dalam majelis khusus yang itu harus disampaikan hukumnya, gitu loh. Sehingga mereka paham itu beda lagi. Juga kaidah memudahkan, misalnya contoh, uh, salat itu punya waktu-waktunya. Dalilnya inna salatakana al-mu'minina kitaban kitabam kuta. sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin itu adalah sesuatu yang sudah tertulis dengan jelas ditentukan diwajibkan waktu-waktunya artinya sudah ada waktu-waktunya lalu antum bilang maka salat ini boleh di salat ini ini salat ini di salatnya salatnya salat ini lalu antum menjelaskan nah kalau gitu saya jelasin yang lain tentang urusan menjamak salat sholat ini berarti bisa dijamak sholat ini, sholat ini bisa dijamak sholat ini terus antum bilang Rasulullah menjamak sholat ketika safar safar itu segini jaraknya segini-gininya, segini-gini terus antum bilang sama mereka tapi Rasulullah juga pernah dalam satu waktu tanpa ada hujan tanpa ada apapun Rasulullah menjamak sholat sudah antum langsung uh, diambilnya itu <laughs> nah itu antum menjelaskan dalam forum yang singkat for, sorry forum yang singkat forum yang uh, dekat forum yang memang terbatas oh Rasulullah pernah melakukan sholatnya seperti ini gitu kan ya melakukan sholatnya seperti ini tanpa ada uzur sedikit pun kenapa karena khawatir ada beberapa keberatan dan itu syaratnya tidak diulang-ulang nah itu adalah menyampaikan pembicaraan yang bersifat tafri atau taisir gitu kan ya jadi ini adalah tidak boleh kecuali dalam forum-forum yang bersifat terbatas gitu ya contoh-contohnya sudah jelas mengambil pinjaman riba untuk membeli rumah oh pasti yang dibahas itu semua nanti Oh berarti boleh ya. Oh berarti boleh ya kalau ter, uh, kalau darurat. tidak boleh gitu kan ya. Pinjaman riba sudah jelas nggak boleh sudah selesai. Berarti yang harus kita lakukan adalah ya bagaimana membahas bahwa kalau antum itu keluar daripada riba, berarti antum taat pada Allah. Kalau taat pada Allah, Allah pasti bantu. Karena itu yang dibahas. Bukan yang dibahas adalah bagaimana menyesuaikan dengan itu atau yang lain misalnya contoh menjual daging babi pada toko kafir pada tokoh milik kafir dan sebagainya ini tidak tidak disarankan gitu kan ya adalah pembicaraan yang lebih baik dihindari. Nah lalu menghindarkan daripada mengada-ada dalam ilmu dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata anit anitakaluf kami dilarang untuk membebankan diri atau memaksakan diri atau mengada-ada dalam masalah ilmu ya kalau nggak tahu ucapkan tidak tahu kalau tahu ya dijawab setau Jangan meng, uh, jala, jangan mengada-ada dalam masalah ilmu. Karena ilmu itu artinya al yakin, artinya bukan sesuatu yang bersifat syubhat atau mengada-ada. Dari Masruq ia berkata suatu hari aku masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Ya ayuhan nas, man 'alima syai'an falyaqul, falyaqul bihi. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam." fa inna min al ilmi ay yaqula lima la ya'lamu Allah sori lima yaqul Allahu a'lam qala Allahu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin wa hai manusia katanya katanya masruk Siapa yang tahu sesuatu maka katakanlah dengan pengetahuannya itu Dan siapa yang tidak tahu tentang satu masalah maka katakan Allahu a'lam Allah lebih tahu Fa'inna minal ilm Dan termasuk bagian daripada ilmu adalah Ayyakulu lima la ya'lam Bahwa seseorang mengatakan dalam perkara-perkara yang dia tidak ketahui Yaitu Allahu a'lam Jadi ucapan aku tidak tahu itu ilmu bahwa perkataan Allah lebih tahu itu ilmu. Allahu ta'ala li <linabiyihi> maka berkatalah Allah kepada nabinya dalam surat uh, dalam surat sad, dan katakanlah apa-apa as'alukum yang ditanyakan kepadamu maaf uh, ma, -ma, -ma, -ma as'alukum aku tidak katakanlah aku tidak meminta kepada kalian alaihi kepada dakwah ini min ajrin daripada bayaran atau upah wa ma'ana minal mutakal lipin dan aku tidak termasuk orang-orang yang membebankan diri sendiri atau mengada-adakan tentang sesuatu. Menghindari berdebat dengan orang bodoh. Nah ini sudah saya sampaikan dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'allamu la ta'allamul ilmi ilma la ta'allamul al ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk anda itu merasa bangga diri dengan ulama wala tumaru bihi sufaha dan jangan juga anda ini melakukannya untuk berdebat dengan orang-orang yang sufaha orang-orang yang bodoh wala tahayyaru wala tahayyaru bihi al majlis dan jangan juga kamu memilih majlis-majlis ilmu faman fa'ala an fannarun fannaru annar maka sesungguhnya siapa yang melakukan demikian maka nerakalah nerakalah baginya artinya mempelajari ilmu untuk menjadi seolah-olah menjadi orang hebat mendebat ulama niatnya sudah salah untuk berdebat dengan orang bodoh lalu untuk memilih-milih majelis gitu kan ya dalam ilmu itu itu tidak menjadi bagian daripada adab untuk mencari ilmu Menghindari ria dan tasmi ini ingin didengar ujub dan takabur semuanya sudah dipaparkan jelas sekali di belakang jadi kalau kalau punya ilmu itu jangan kayak begitu menyuruh manusia sesuai dengan kemampuan akalnya dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata hadisun nas bima ya'rifun maka berbicaralah kepada manusia berdasarkan apa yang mereka ketahui atau mereka yang apa yang mereka mereka pahami atau ayukazabu wa berbicara kepada manusia apa yang mereka apa yang berdasar mereka pahami atau kadar pemahaman mereka apakah engkau suka bahwa Allah dan Rasulnya itu didustakan oleh manusia karena tidak berbicara sesuai dengan kadar akalnya Ibnu Hajar berkata dalam al fatih yang dimaksud dengan kata bima ya'rifun adalah bima yafhamun atau sesuatu yang mereka fahami dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia berkata ...ma'anta anta muhaddisun wa fi riwayatin bi jadi apakah kata-katanya ma anta bi atau ma'anta anta muhaddisun artinya sama tidaklah engkau berbicara dengan satu kaum kauman hadisan la tablughu uquluhum dengan sesuatu pembicaraan yang pembicaraan itu tidak masuk pada akal mereka illa kana li ba'dihim fitnah kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian di antara mereka. Artinya begini. Antum ngomong sama anak SD tentang perkara al wala Wal barok ya, jadi ngisi anak SD tentang perkara al wala Wal barok orang kafir itu tidak boleh untuk sama sekali dibantu tidak boleh cenderung pada orang kafir, gitu kan ya? Lalu kita tuh harus e, menampakkan kesetiaan kita pada Islam, dan tidak boleh berhukum dengan hukum-hukum togut. Kenapa? Karena orang kafir pasti masuk ke dalam neraka, dan hukum togut itu pasti akan hancur. sudah, langsung dia langsung ngomong ke yang lain begitu. Jadi, ya, artinya ya, akalnya belum nyampe lah. Itu ngomong tentang sesuatu, yang akalnya mereka belum nyampe atau ngomong dengan seseorang yang belum paham tentang itu ngomong dengan seseorang seseorang yang ada di uh, pedesaan gitu kan ya atau di tempat-tempat yang uh, bukan perkotaan yang ngomong bahasanya ketinggian nah, itu itu nih saudara-saudara uh, sekalian menghadapi era globalisasi di mana dekadensi moral semakin besar dan juga kita melihat bahwa ada likus-likus euh, gitu, gitu, ya orang-orang bingung ini ngomong apa gitu kan ya dan mereka pulang dari sana mereka akan ngomong kayak gitu juga ujungnya ya jadi kayak orang-orang yang di TV yang ngomongnya nggak nggak jelas gitu kan ya artinya ya, jangan ngomong kecuali dengan pemahaman orang itu ya, kalau ngomong sama ibu-ibu ya ngomonglah dengan pemahamannya ibu-ibu kalau ngomong dengan orang-orang mahasiswa ya ngomonglah dengan pemahamannya mahasiswa ngomong dengan mahasiswa misalnya contoh Teman-teman sekalian, kita sudah tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa hukum jahiliyah tiap gun, waman asanu minallahi hukum mi uh, Teman-teman sekalian, bukankah Allah telah berfirman, "Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan dan, dan hukuman yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?" Maka kewajiban kita adalah menegakkan hukum Allah karena selain hukum Allah itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Misalnya, kalau antum ngomong sama ibu-ibu, ya jangan ngomong begitu. Kalau sama ibu-ibu yang ngomongnya berbeda, ibu-ibu, kalau misalnya saya tanya, kira-kira menurut ibu-ibu yang paling tahu tentang manusia, manusia itu sendiri atau Allah? Allah, Pak, oke. Kalau gitu, pertanyaannya lain lagi. Menurut ibu-ibu, setelah mati, manusia itu selesai, atau akan dikembalikan pada Allah? iya dikembalikan pada Allah. Nah, kalau gitu, kira-kira nanti, kalau pas dikembalikan pada Allah yang ditanya sama Allah kira-kira hukum yang Allah turunkan atau hukum yang manusia turunkan ya jelas hukum Allah nah maka wajib bagi kita hidup berdasarkan hukum Allah nah, hukum Allah itu apa saja ibu-ibu sekalian bangun pagi, sholat subuh itu hukum Allah lalu kemudian ketika di tengah hari duha hukum Allah taklim hukum Allah misalnya. Tapi hukum manusia kayak apa? Oh banyak yang bertentangan dengan hukum Allah. Misalnya Allah melarang riba, manusia justru riba. Riba itu apa? Riba itu minjem dibalikin harus ditambah duitnya. Itu ngomongnya dengan ibu-ibu begitu. Ringan banget sih Sat. lah itu kan mau sama ibu-ibu. Nah tapi kalau ngomong sama mahasiswa beda. Riba itu ada empat oh, misalnya langsung langsung keluar uh, apa detailnya itu nggak apa-apa uh, dalam pembicaraan kepada manusia. Jadi jangan sampai kita berbicara pada manusia dia nggak paham untuk apa untuk ngomong kalau dia nggak paham paham ya. Jadi kira-kira begitu. Kata ma pada ungkapan ma anta muhadisun adalah ma yang beramal seperti laisa. Artinya jangan ma nafi wahda. Yaitu adalah ma pengingkaran. Ma tidaklah atau tidak boleh. Ibnu Abbas berkata kunu robbaniyin Jadilah kalian pendidik yang robbaniyin yaitu seperti apa ulama fukoha yaitu adalah disebut dengan robbaniin adalah orang-orang yang ulama fukoha yaitu adalah orang yang lapang dada dan fakih fayuqalu robbaniin Robbani'u orang-orang yang disebut dengan robbani ada alladhi Yurab bin nas yaitu yang mengajarkan kepada manusia bisigharil ilmi qabla kibarihi yaitu, orang yang mengajarkan kepada manusia perkara-perkara kecilnya sebelum perkara-perkara besarnya. Artinya, gini: kalau dalam kuliah itu ada matematika dasar, dasar-dasar ilmu pertanian, justru yang dasar ini yang paling penting. Kalau dasar ini nggak paham, apalagi yang di atasnya, karena kalau kita berbicara tentang membangun rumah, sebelum membangun rumah yang besar-besar itu, maka diawali dengan langkah-langkah kecil seperti apa merencanakan lalu membuat fondasi dan sebagainya nah ini perkara-perkara kecil sebelum baca, belajar tajwid ya belajar makhraj. kalau orang makhrajnya belum benar ya gimana tajwidnya ya nggak mungkin gitu kan ya e, masih bacanya alif alif ba ba ta ta sa 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 sa, sa. misalnya masih sa juga sa kok, ka Kok masih misalnya salah, makhroce terus gimana mau belajar tajwid? Gitu kan ya, nggak bisa. Berarti ini adalah hal-hal yang kecil dulu, belajar hal yang kecil, harokat gitu kan ya. Lalu kemudian makhroce, oh, mau itu kecil, iya kecil. Nah, sebelum kita bahas yang besar-besar, baru tajwid, baru yang lain gitu kan ya, jangan belajar yang besar dulu. Nah, maka betul gitu kan ya, pemahaman tentang khilafah itu pemahaman yang bersifat pemahaman besar tidak bisa tidak harus didahului dari pemahaman akidah. Lah kalau orang nggak paham akidah, antum kasih tentang khilafah, mabok dia. Ini apa tiba-tiba kok ngomong negara? Ini apa kok tiba-tiba ngomong tentang kepemimpinan? Ah, aku nggak mau ikut politik ah. Lah dia politik aja belum paham, dia menjadi muslim aja belum paham. Kalau muslim itu punya aturan Allah, lah aturan Allah jadi yang nggak tahu ada berapa, aturan Allah jadi yang nggak ngerti bahwa itu mengatur semuanya. Lah bagaimana antum mau menjelaskan tentang khilafah? Nggak mungkin maka jangan ngomong langsung tentang khilafah gitu kan ya akidah dulu baru ngomong tentang khilafah jadi kira-kira begitu jangan juga anda ngomong akidah nggak sampai-sampai ke khilafah alasannya gitu mereka masih belum paham antum kali yang ngajarnya salah Nah kenapa? Loh kok bisa jadi ngaji tiga tahun tuh gak paham khilafah tuh ya gimana ceritanya? Ya antum yang ngajarin itu apa sebenarnya? Gitu loh maksudnya. Nah, jadi harusnya mereka juga paham. B. Ada berkhutbah. Nah ini kalau khutbah Jumat, ini kalau antum nanti jadi khotib, memperpendek khutbah khususnya di hari Jumat berdasarkan hadis amar riwayat muslim dia berkata sesungguhnya aku mendengar rasulullah saw berkata inatul salatir rajul wakhsar khutbatih ma'inah ma'inah tum min fikhi jadi sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan salah satu bukti daripada kefakihannya jadi kebalik ya, kalau zaman sekarang khotbahnya panjang, sholatnya pendek. Atau dua-duanya, khotbahnya pendek, sholatnya pendek. Uh, sholat yang seperti apa sih kalau Rasulullah? Ya kan sudah ada di hadis-hadis. Kalau Rasulullah itu membaca surat Sabihisma Rabbikal A'la lalu surat khosiyah itu juga pernah ya artinya ya itu berarti ya khotbahnya ya sebegitulah kira-kira jadi nggak usah panjang-panjang paling panjang 15 menit cukup jangan sampai panjang-panjang lah -panjang. kenapa karena sesungguhnya orang tuh punya keperluan jadi kalau misalnya panjang-panjang orang tuh punya keperluan bisa bisa gawat gitu kalau misalnya keperluannya penting yang kita mungkin nggak tahu lalu rasul melanjutkan faati lusolah Suru, wa, khutbah wa inna minal bayani sihro. Karena sesungguhnya panjangkanlah salat dan singkatkanlah khutbah karena kejelasan dan kefasihan bicara itu layaknya sihir. Wa inna min wa inna minal bayani sihro. Karena sesungguhnya penjelasan itu dan kefasihan bicara itu layaknya sihir. Ini berkonotasi positif dan negatif. Karena orang yang ngomongnya bagus itu bisa seolah-olah menyihir orang supaya paham gitu kan ya. Menyihir orang supaya suka pembicaraannya. Tapi kalau misalnya dia terlalu panjang, itu orang tuh kayak disihir. Ya, ngantuk gitu kan ya. Maksudnya kira-kira gitulah. Nah jadi juga berdasarkan hadis dari Jabir bin Samroh dia berkata, Kuntu usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakanat salatuhu qasdan wa khutbatu qasdan. Jadi Rasulullah, aku pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah itu sholatnya sedang-sedang saja dan khutbahnya sedang-sedang saja. Itu ketika Jumatan, ya khutbahnya sama sholatnya hampir-hampir sama. Dan hadis hakam Bil ah Hazn, bin Hazan al-Kalafi dia berkata, syahid tuh ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li khutbah al khutbah sorry, Sallallahu Alaihi Wasallam al khumuah فَقَالَ مُتَوَكِّئًا mutawakki'an ala asa au qaus fa hamidallahu wa athna 'alayhi kalimatin khafifatin Aku pernah menghadiri salat Jumat bersama Rasulullah lalu beliau berdiri memegang tongkat atau busur. Jadi apakah memegang tongkat atau memegang busur yang jelas untuk bersandar? Kemudian beliau mengatakan hamidallah, memuji Allah. Lalu kemudian memuji Allah itu dengan kata-kata yang ringan. Di kalimatin khafifah. Khafifat. Jadi kalimat-kalimat yang ringan. alamin itu sudah termasuk hamdalah. Lalu kemudian selain itu ringan, toyibatin, juga bersifat baik, mubarakatin juga barokah. Artinya ya singkat-singkat saja. Yang, uh, yang 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 pendek-pendek saja. Dari hadis Abdullah bin Abi Aufa dia berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukziru zikir, yukziru dzikra Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak zikir, wayukelul lagwa dan menyedikitkan perbuatan sia-sia, wayusilus salah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan salat atau menyambung salat watuk sirul khutbah dan juga memendekkan khutbah wala kifu ayam syia ma al abdi mal mal armilati hatta yakhlu hatta yahlu lahmu hatta yahlu lahum min hajatihim hajatihim hajatah Hajatahim, him. Oh ini salah ini. Min hajatihim Ini uh, kebalik antara apa namanya harokat ya. Haja hajatahim itu uh, apa namanya uh, nahu aneh. Min hajatihim Jadi sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak zikir, menyedikitkan perbuatan sia-sia, menyambung khutbah dan juga memen, sorry, menyambung khutbah, menyambung salat atau mem, memanjangkan salat dan memperpendek khutbah dan tidaklah yastankif dan tidaklah memandang rendah an yamshi ma'al abdi ketika beliau berjalan bersama budak dan juga wal armilah dan juga berjalan bersama wanita janda lagi dia fakir hatta yakhluwa lahum min hajatihim Sampai hajat mereka sudah selesai. Artinya, ketika ada yang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah tetap akan menjamu mereka, tidak diremehkan satu sama lain. Al-Kosd itu adalah sedang sebagaimana yang tadi disampaikan, tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek dalam salat dan khutbah, sebagaimana ditafsirkan dalam hadis-hadis yang lain bahwa salat lebih panjang daripada khutbah. Dalam hadis Ibnu Abi Aufa diceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanjangkan khutbah, memanjangkan salat dan memperpendek khutbah. Sementara dalam hadis Ammar dikatakan kami diperintahkan memanjangkan salat dan memendekkan khutbah. Maka salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat lebih lama dari khutbahnya. Jika kita telah mengetahui ukuran salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat mengukur lama khutbah karena khutbah lebih pendek daripada salat Nih, dalam kemudian hadis tentang salat Jumat daripada yang lain eh, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al Jumuah dan Al Munafikun lumayan panjang ya. Dalam hadis Nu'man bin Bashir diberitakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Sabihis Marobikal A'la dan Ghasiyah. Berarti khutbahnya pendek juga. Kalau sholatnya dengan dua surat itu, jadi bisa jadi Al Jumu'ah dan Munafikun, bisa jadi Al A'la dan Al Ghasiyah. Tapi kayaknya jarang yang pertama ya. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al Jumu'ah dan Al Munafikun. Ketiga hadis di atas dinyatakan oleh Imam Muslim. Jadi lamanya sholat Jumat bisa diperkirakan, dengan lamanya Rasul membaca surat Al-Jumu'ah dan Munafikun ditambah waktu membaca surat Al-Fatihah dua kali, waktu ruku dua kali, empat kali sujud, waktu duduk tasyahud, dan waktu membaca salawat Ibrahimiyah. Seperti itulah lamanya salat Jum'at. Yang lebih singkat adalah jika pada salat Jum'at dibacakan Sabihis Marobikal A'la dan negosiah. Ditambah waktu melaksanakan aktivitas yang lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas berdasarkan hal itu dan berdasarkan fakta Rasul salat Rasul lebih panjang daripada khutbahnya maka seorang khotib akan mampu mengetahui yang disunahkan tentang waktu khutbahnya kalau salat dengan dengan surat 2 itu sabihis Allah itu kayaknya cuma 5 menit ya baca suratnya itu pun kepanjangan kalau misalnya normal yaitu 2 menit selesai kayaknya ditambah yang lain ya 5 menit lah rokat pertama 5 menit, rokat kedua 5 menit 10 menit, Ya berarti sholat, sholat itu ketika 10 menit ya khotbahnya ya jangan panjang-panjang Lah antum -panjang. hmm. khotbahnya bacaan al-islam Ya panjang Ya jangan jangan khotbahnya panjang-panjang Ya mengingatkan manusia dengan taat Dan juga kekinian itu kan tidak perlu panjang-panjang Ya jadi itu tentang uh, tentang khotbah di atas mimbar Menggunakan uslub khotbah di atas mimbar bukan uslub mengajar Ingat ya Kuliah Membaca makalah bercerita atau bersyair kemarin itu ketika di masjid terakhir kali sholat jumat yang dibaca syair itu kan ya padahal harusnya ya nggak usah begitu uh, saya masih ingat tuh syairnya di kala malam hari ketika sudah gelap dan manusia tengah terlelap maka kita lamat-lamat membaca Al-Quran dan melafalkan bait demi bait untuk mengharapkan ridha Allah lalu kemudian air mata ter, tertumpah karena hati tercurah gitu-gitu. Eh, Terakhir kali ya yang dibacain syair padahal bukan tuh bersyair. Gitu kan ya. Bukan tuh juga mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang bidah. Bidah dalam definisi ulama ini adalah begini. Sedangkan menurut ulama ini adalah begini. Sedangkan menurut ulama ini adalah begini. Sedangkan menurut ulama ini adalah begini dan ada dua pandangan yaitu begini dan begini. Kita akan membahas yang pertama. Yang pertama terdiri dari lima bahasan. A. Mampus. Itu mengajar. Tidak boleh juga. Bukan uslub khutbah itu bukan uslub untuk ceramah. Kuliah apalagi. Membaca makalah. Nah, ini yang paling banyak. Uh, khutbah Jumat satu tahun. Yang dibaca makalah bercerita atau bersyair bukan tapi untuk menyampaikan sesuatu yang penting gitu kan ya untuk mengetahui usul khutbah dan membedakan dengan usul yang lain marilah kita harus merujuk pada buku-buku bahasan yang memaparkan pembahasan ini nah artinya sudah jelas ya itu bukan tadi makanya kalau saya diminta untuk saat khutbah Jumat dong ah saya jadi makmum aja lebih enak nah kenapa karena dalam khutbah Jumat itu sulit untuk memberikan pengajaran memberikan pemahaman tuh sulit Nah kenapa? Waktunya terbatas bro Karena itu semacam ya orasi aja Gitu loh, 5 menit, 10 menit cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang Jumat yang berbahagia Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena takwa adalah sebaik-baik bekal Sesungguhnya takwa adalah menjauhi larangan-larangan Allah dan mengejarkan perintah-perintahnya. Dan termasuk takwa adalah ketika kita melihat saudara-saudara kita di Aleppo, lantas kita merasa terluka. Kenapa? Karena takwa pada intinya adalah iman dan iman itu terhubung satu sama lain. Berbicara lima menit, selesai. Itu lebih enak. Nah, tapi nanti dilihat, wah Ustadznya males ini. <laughs> Jadi adalah ya, itu maksudnya. Artinya kalau antum ber, ya berkhutbah ya jangan panjang-panjang. Makanya khutbah itu bagus untuk latihan mental. Lah kenapa? Tenang, nggak ada yang mendebat antum kok. Ustaz, salah Ustaz ngomongannya, nggak akan ada. Paling tidur kok orang kok. Gitu. Enggak, jadi artinya ya kalau antum mau untuk untuk berceramah dengan manusia, coba khotbah Jumat dulu. Yang penting kan rukunnya, rukunnya punya. Apa rukunnya? Mudah. Antum naik naik di depan di depan di depan mimbar lalu antum berkata cuma gini, alhamdulillah sudah masuk rukun satu. Lah kan rukun satu kan hamidallah tadi. Alhamdulillah sudah. Terus apa? Wasala, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sudah. <laughs> anu mau panjang. Alhamdulillah illadzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyuthirahu ala dini kulli. Bacain aja tuh ayat-ayat selanjutnya. Itu panjang. Atau mau yang lain. Yang penting kan hamdalah sama salawat. Setelah hamdalah sama salawat, lantas antum membaca ayat Al-Qur'an. Lalu perintah takwa, sudah. Lalu duduk di antara dua sujud. Setelah itu khutbah lagi yang kedua dengan urutan yang sama. Sudah. kan ya, uh, yang kedua sama hamdalah, lalu kemudian uh, pujian bagi Allah, salat bagi Rasulullah, kemudian pesan takwa lagi, lalu kemudian innallaha wal malaikatu yusalluna ala nabi Ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Mau disebutkan boleh, mau disebutkan juga boleh itu Artinya tetap sholawat ada, Allahumma sholli ala Muhammad mau pakai sayyidina atau enggak pakai sayyidina silakan saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya seperti tahiyat itu dibacain sudah selesai. Lalu kemudian doa. Doanya apa? Ya kalau antum nggak bisa doa misalnya panjang-panjang ya sudah. robbana atina hasanah ada bana boleh enggak ada masalah. Allahumma al gitu muslimin wal muslimin wal wal wal-amwat mujibud da'wat wa jadi terus sudah selesai, terus sholat deh. Nah, jadi artinya ya uh, kalau antum mau ya laksanakan, gitu kan ya Pak? Perlu khotib nggak Pak? Iya. Yeah. Uh, ya tapi itu adalah uh, tentu saja ya kalau misalnya antum mau mau sholat Jumat ya tentunya harus dibekali dengan ilmu. Itu adalah tentang masalah uh, khotib, sholat. Ada berdebat penting karena zaman sekarang orang senangnya debat tapi nggak punya ilmu. Punya ilmu dikit, udah main debat, padahal dia nggak ngerti yang lainnya. Zaman sekarang tuh, zaman sosial media, karena zamannya sosial media tuh, orang lebih tertarik pada emosional, bukan pemikiran. Artinya gini, orang tuh nggak peduli bahwa dia tuh sudah ngaji atau belum, dia sudah melawan atau belum, yang penting debat dulu. Oh, saya pernah mendengar musik itu haram. Ada dalilnya, "Oh, ini saya baca hadisnya, sudah ketemu yang lain, ustadz, bukannya musik tuh haram, gimana sih, ustadz, kok pakai musik?" Oh, ini belum paham, belum tahu ilmunya, sudah mendebat, gitu kan ya? Belum 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 paham, belum tahu ilmunya, sudah ngajak diskusi. Harusnya enggak ilmu dulu lah. Lah kalau mau berdebat pun ada ilmunya. Al jadal adalah at tahawur, yaitu adalah berdiskusi atau berdialog seperti firman Allah. Qad sami Allahu lati tujadiluka fi zaujiha Tahawurakuma. Nah itu tahawur di situ ada Itu adalah diskusi atau dialog Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita Mengajukan Mengajukan gugatan kepadamu Tentang suaminya Dan dan mengadukan hal Dan mengadukan halnya kepada Allah Dan Allah mendengar soal dan Allah mendengar soal jawab di antara mereka antara kamu berdua. Sebentar. Dan Allah mendengar soal jawab antara mereka antara kamu berdua. Aneh. Allahu yasma'u dan Allah mendengar diskusi di antara kalian berdua. Nah, itu terjemahan enaknya. Dalam ayat ini Allah menyebut al-jidal atau al-jadal berdebat dengan istilah at-tahawur berdiskusi. Jadi jadal atau berdebat ada penyampaian hujah yang diduga sebagai hujah oleh dua pihak yang berbeda pendapat. Tujuannya membela pendapat atau madhabnya, membatalkan hujah lawannya dan mengubahnya kepada pendapat yang tepat dan benar menurut pandangannya. Artinya belum tentu benar ya. Berdebat termasuk perkara diperintahkan syariat untuk menetapkan kebenaran dan membatalkan kebatilan. Dalilnya adalah firman Allah: Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasanati wajadilhum billatihi yahsan itu ada kata-kata wajadilhum billatihi -kata, yahsan dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum ing kuntum shodiqin." Ini adab yang pertama. Orang yang berdebat harus mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan debat. Kalau tidak ada argumen, jangan debat. Lha nah, kenapa? Berarti antum sudah salah. Kenapa begini? Pokoknya, pokoknya kesalahan berdebat nomor satu yang sering dilakukan adalah nyerang orang bukan nyerang pendapat. Uh, gimana bro hukumnya ketika kita mendengar naiknya BBM lalu kita protes? Enggak boleh. Lah kenapa? Lah karena itu adalah dosa melawan penguasa tuh dosa. Terus gimana? Ya sabar aja. Loh kok sabar mas? Emang sabar dalam kemungkaran tuh hukumnya apa? Ya harus. Loh dalilnya apa? Ya enggak. Enggak pakai dalil. Loh kenapa? Lihat aja. Saya dengar dari usat yang jenggotan. Loh antum jenggotan aja enggak. Loh, ini ngomongnya apa? Kan ngomongnya dalil. Lah kenapa pakai jenggot gak jenggot? Gitu loh. Loh antum aja. Bapak antum masih kafir kok mau nyeramin orang. Nah ini namanya, ini namanya menyerang menyerang individu. Bukan menyerang Uh, dalilnya atau menyerang pendapatnya. Menyerang individu itu tidak boleh dalam dalam debat. Artinya itu adalah antum berbicara sesuatu yang tidak pada porsinya. Gitu kan ya? Artinya uh, contoh misalnya kalaupun antum mau menyerang sesuatu ya ya elegan gitu loh. Artinya contoh misalnya kita sudah tahu ada seseorang misalnya istrinya tidak berhijab, tapi dia menyampaikan sesuatu tentang misalnya tentang Islam. Kita jangan menghina orangnya, tapi kita bilang Menurut pendapatmu, ini gimana? Menurut pendapatmu, ini gimana? Menurut pendapatmu, ini gimana? Menurut pendapatmu, kerudung tuh hukumnya apa? Oh, hukumnya nggak wajib. Oh, kenapa hukumnya wajib? Karena aku meyakini, begini Nah, pendapatnya begini, begini, begini. Nah, pendapatmu di sini aja salah, berarti pendapatmu di sini bisa jadi salah. Nah, itu debat yang benar. Tapi bukan menyerang, Allah, istrimu aja nggak kerudungan. <laughs> itu nggak boleh menyerang begitu dalam diskusinya, gitu ya. Artinya, kita bisa, kita tidak boleh menyerang orangnya, tapi pendapatnya. Itu adalah tentang masalah diskusi. Hatu burhanakum, datangkanlah bukti-buktimu. In kuntum sodikin, kalau memang kamu benar. Rasulullah juga telah mendebat kaum musyrik Makkah, Nasrani, Najran, dan Yahudi Madinah. Pengemban dakwah akan senantiasa menyeru kepada kebaikan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan memerangi pemikiran yang sesat karena berdebat telah ditentukan sebagai uslub dalam semua aktivitas yang wajib tersebut, maka berdebat menjadi suatu kewajiban pula berdasarkan kaidah malayatimul wajibu ilabihi fahuwa wajib. Apa yang tidak terlaksana karena, karena satu kewajiban yang kurang, maka ma maaf sesuatu yang tidak terlaksana karena suatu yang kurang, maka sesuatu itu menjadi wajib. Di antara perdebatan ada satu jenis perdebatan yang dicela secara syar'i sehingga menjadi satu bentuk kekufuran seperti mendebat Allah dan ayat-ayatnya. Ini jelas kurang ajar gitu kan ya? Nah kenapa wahum tuja di luna filahi wahwasyadidul mihal dan mereka itu mendebat ayat-ayat Allah dan dialah Allah yang maha keras siksaannya. Artinya ayat Allah didebat, debat ayat Allah itu ya parah. Lah kenapa? Lo kok ayat Allah didebat kekufuran? Juga dijelaskan di dalam surat Al-Ghafir Ma tujadilu fi ayatillahi kafaru Tidaklah mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir Berarti orang-orang yang kafir itu sebenarnya mendebat ayat Allah Juga Allah katakan di dalam surat Al-Ghafir juga Ayat 35 Alladzina tujadiluna fi ayatillahi bi ghairi sultanin atahum Kabura maqtan indallahi wa indallazina amanu Siapa saja yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka Sungguh murka Allah sangat sangat besar bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Juga dalam surat Ash-Shura, Wayalaman Wayalaman yujadiluna fi ayatina malahum <tik> bahwa orang-orang yang membantah ayat-ayat kekuasaan kami dan mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar daripada siksaan. Jadi mereka itu dikasih kabar oleh Allah, disiksa dan nggak akan keluar. Orang yang kufur adalah orang yang mengingkari kebenaran, bukan orang yang membenarkan kebenaran. Sebab orang yang ingkar akan berdebat dalam rangka untuk membantah kebenaran, sedangkan orang yang menetapkan kebenaran al-musbid akan berdebat untuk memastikan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Ya jadi, debat itu memang tidak bisa dihindari. Kalau gitu, teknik debat seperti apa? Uh, kalau Ustadz Dwi itu sudah nulis khusus itu, apa namanya? retori uh, eh, apa namanya retorika mengguncang dunia ya. Memiting mengunci membanting segala macam. Ya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya ilmu debat yang sederhana gini aja. Dia punya pendapat antum punya pendapat. Dengerin pendapat dia. Antum punya pendapat. Sampaikan pendapat yang sesuai dengan syariat. Berarti kalau pendapat dia salah, berarti pasti akan terbantahkan. Contoh misalnya Bagaimana hukum wanita memperlihatkan wajahnya? Dia bilang nggak boleh. Antum bilang boleh. Ya berarti kan kalau dia bilang nggak boleh ada dalilnya. Antum bilang nggak boleh ada bilang boleh ada dalilnya. Dalilnya apa? Oh gini, kalau wanita itu terlihat wajahnya nanti jadi fitnah. Kalau nanti jadi fitnah nanti itu berarti mengundang fitnah dan kita harus menjauhi fitnah. Lalu kita bilang oke okay, pertama ada kasus di mana di zaman Rasulullah ada wanita terlihat wajahnya dan Rasulullah membiarkan. Dan justru ketika terjadi fitnah, artinya wanita itu melihat kepada Fadil, Fadil lihat pada wanita yang dipalingkan adalah kepalanya Fadil. Berarti penunjukan ini sangat jelas sekali memperbolehkan wanita terlihat wajahnya. Dalam kasus yang lain ketika berjumpa dengan Asma, maka Rasulullah berkata, Wahai Asma, sesungguhnya wanita tidak layak terlihat kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini dan ini diisyaratkan oleh Rasulullah langsung kepada Asma. Berarti itu cukup bagi kita. Berarti bahwa wanita boleh terlihat wajahnya. Adapun kalau ada fitnah tidak boleh dijadikan sebagai uh, penentu hukum syariat. Karena kalau seandainya fitnah itu menjadi penentu syariat, berarti kalau antum ada yang ganteng, berarti antum juga harus menutup wajahnya. Apa ah, maksudnya. Loh, tapi kan beda antara pria dan, uh, pria dan wanita. Kemarin tuh ada ada perempuan yang ngomong pada saya, Ustadz tolong ya Ustadz ya kalau nanti umroh itu uh, punggungnya jangan diperlihatkan. Lagi apa kemarin tuh kami pergi sama Ustadz Chinese juga punggungnya kelihatan dia allah oh, putih banget Ustad ibu-ibu jadi pengen loh itu kan stres saya jadi ngeri gitu kan ya padahal kan itu kan hukumnya boleh nah artinya gini bukan berarti ketika ada ibu-ibu tuh ngomong pada saya begitu lantas jadi haram menampakkan punggung paham gak itu selesai ya jadi gara-gara ada kasus begitu gitu loh bukan berarti haram lantas untuk menampakkan karena boleh-boleh saja nah, kalau misal umur tuh jangan kan kadang-kadang dada juga kebuka gitu loh kalau nggak sengaja tapi hukumnya apa hukumnya yang boleh Loh, tapi enggak saya beli nutupin aja. Iya, itu juga boleh gitu loh maksudnya. Tapi antum jangan mengharamkan. Gitu maksudnya. Wajah wanita itu boleh dilihat kalau dia sudah nutup aurat dan itu hukumnya sudah terserah pada selesai pada mubah. Tapi antum yang melihatnya justru harus ada kesadaran pada diri antum, godul basor. Bisa dipahami maksudnya ya. Apalagi kalau yang cantik-cantik jangan dipantengin. Lah kenapa? Karena hukumnya itu ada dua wanita godul basar, laki-laki godul basar. Nah ini mendebatnya begitu. Jadi mendebatnya bukan bukan dengan cara Allah kamu aja kali mesum gitu kan ya. Enggak begitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia bilang enggak boleh, Antum bilang boleh, terus bilang kenapa enggak boleh karena fitnah, Antum aja mesum enggak boleh begitu debatnya. Tapi sampaikan dalilnya. Gitu loh. Jangan debatnya dengan cara yang aneh juga lah, kalau misalnya, kalau misalnya debatnya dengan cara begitu ya, pokoknya, pokoknya, dan sebagainya ya, sudah nggak usah debat aja. Itu sia-sia namanya, nanti malah ribut, malah gontok-gontokan gitu ya. Jadi artinya adalah dengan menyampaikan dalil gitu ya, uh, untuk melenyapkan kebenaran dengan uh, Dengan yang batil, uh, untuk melenyapkan uh, yang batil dengan kebenaran itu gitu ya. Nah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ta berfirman wajadalu dan debatlah mereka bil batili liyud khidu bihil yang dengan alasan batil itu mereka ingin melenyamkan kebenaran dengan batil itu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ma dorob wa ma laka illa hadala illa jada illa jadala mereka tidak mereka tidak memberikan sebuah perumpamaan madorobu kepada kalian kepada eh, kepadamu itu melainkan dengan maksud cuma untuk jidal membantah saja balhum kaumun khasimun dan mereka itu hanyalah orang-orang yang suka bertengkar berdebat tentang Al-Quran untuk menetapkan bahwa Al-Quran bukan mujizat atau bukan berasal dari Allah juga merupakan suatu kekufuran kecuali bagi orang yang yang memang kafir ya gitu kan ya jadi berdebat eh, tentang Al-Quran untuk menetapkan bahwa Al-Quran bukan mujizat atau bukan berasal dari Allah adalah kekufuran. Ahmad telah meriwayatkan hadis marfu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jidalu fil Quran kufrun. Sesungguhnya berdebat tentang Al Quran adalah kufur. Maksudnya berdebat tentang hadisnya, eh, tentang tafsirnya, bukan tentang keabsahannya, gitu ya. Itu adalah kufur. Kecuali bagi orang yang baru masuk, eh, sorry, yang belum mau masuk Islam. Kita jelaskan, ini Al Quran dari Allah. Ini ada ada kemungkinan Al-Qur'an dari manusia, Al-Qur'an dari uh, Rasulullah Muhammad atau Al-Qur'an dari Allah. Nah itu bisa dijelaskan dalam rangka membangun pemahaman gitu ya. Ada juga perdebatan yang makruh seperti mendebat kebenaran setelah tanpa jelas sebagai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yang zurun mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka se melihat sebab-sebab kematian itu. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang makruh mendebat tentang kebenaran setelah jelas tampak sebagai kebenaran. Ada karena kata Rasul, kata Allah ada orang yang membantah sesudah nyata kebenaran itu. Nah, ini adalah sesuatu yang makruh. Berdebat bisa dilakukan dengan hujatul dalil atau dengan syubatul dalil. Adapun berdebat dengan menggunakan selain keduanya merupakan syaghab dan takhlid. Takhlid itu apa ya? Oh, mengelindankan kalau bahasa Jawanya bulat gitu ya. Tahu bulat. Uh, mbak tolong disebutkan rukun iman. Oh, saya itu lagi dan tertekan ya itu bulat namanya. Takhlid uh, namanya bulat gitu kan ya. Definisi syubhat adalah sesuatu yang dibayangkan oleh suatu mazhab dalam bentuk hakikat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ini definisi Ibnu Akil. Ibnu Hazm telah mendefinisikan as adalah merekaya hujah yang batil dengan menggunakan suatu premis-premis yang rusak dan akan menggiring kepada kebatilan. Disebut juga al-safsatoh atau mengelabui. Safsatoh itu adalah fallacy kalau dalam bahasa Inggris. Safsatoh itu fallacy. Fallacy itu dalam bahasa Inggris itu ya kegagalan. Contohnya tadi ad hominem itu termasuk logical fallacy. Uh, menyerang orang itu logical fallacy itu adalah asyagob As atau al asasatoh ibnu akil berkata siapa yang suka menempuh metodologi ahli ilmu maka ia hanya dibenarkan berbicara dengan hujatud dalil atau syubhatud dalil sedangkan asyagob As ia adalah merupakan mencampur adukan yang dilawan oleh ahli debat dari paparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa asyagob As adalah berdebat tanpa menggunakan dalil atau syubhatud dalil. Jadi yang namanya dalil atau syubhatud dalil itu adalah sama-sama dalil. Artinya dalil yang jelas atau dalil yang samar. Tapi sama-sama dalil yang menunjukkan pada hal itu. Kadang-kadang dalilnya jelas, misalnya kayak tadi perkara fadil tadi. Bisa juga dalilnya samar-samar. Misalnya dalam kasus misalnya eh, apa namanya? Dalam kasus misalnya eh, zakat misalnya. Rasulullah itu berkata bagi bagi kambing yang digembalakan dalam e, sebuah padang rumput yang disediakan maka baginya ada zakat. Misalnya, ini adalah sebuah penunjukan bahwa zakat itu dikeluarkan dari kambing yang digembalakan di atas padang rumput. Syubhatul dalilnya adalah berarti pemerintah wajib menyelenggarakan padang rumput kalau mau menarik zakat. Jadi harus ada penunjukan kedua atau penunjukan berikutnya. Itu syubhatu dalil. Artinya dalil yang samar, tapi masih dalil. Tapi bukan nggak pakai dalil. Gitu kan ya. Yang nggak pakai dalil itu banyak. Uh, Ustadz, kok istrinya Ustadz sholat tapi nggak pakai mukena sih? Itu kan berarti sesuatu yang haram. Loh, dalilnya mana? Bu, kalau seandainya sholat itu harus pakai mukena. Iya, karena itu adalah sesuatu yang wajib. Karena kalau pakai muka natu putih, kalau putih itu kita merasa tenang. Nah, itu namanya tahlid. Dia muter-muter bulat. Paham ya? Maksudnya. Jadi telah tentang masalah kalau jadi kalau debat itu gampangnya gini, kalau nggak ada dalil jangan debat. Kalau ada dalil ya wis di debat. Di antara adab dan aturan berdebat yang telah diwasiatkan oleh para ulama dan sebagian dengan tambahan, satu, mengedepankan takwa pada Allah. Bermaksud tak korup dan mencari ridho dengan menjalankan perintahnya. Bukan siapa menang, siapa kalah. Kalau antum debat sudah gua akan kalahkan pendapat dia. Nuh sudah nggak usah debat aja. Nanti malah dosa. Harus diniatkan untuk memastikan kebenaran sebagai kebenaran dan membatalkan yang batil. Bukan karena ini mengalahkan, memaksa dan menang dari lawan. Syafi'i berkata, aku tidak berbicara pada seorang pun kecuali aku sangat suka jika ia mendapatkan taufik. Ya, jadi bukan dia tuh disalahin. Berkata benar dan diberi pertolongan, ia akan mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah. Aku tidak berbicara kepada seorang pun selamanya, kecuali aku tidak memperhatikan apakah Allah menjelaskan kebenaran melalui lisanku atau lisannya. Jadi, bisa jadi lisanku yang benar atau lisannya yang benar. Ibnu Akil berkata, setiap perdebatan yang tidak bertujuan untuk mencapai kebenaran atau membela kebenaran, maka itu bencana bagi kedua pelakunya. Tidak dimaksudkan untuk mencari kebanggaan, kedudukan, meraih dukungan, berselisih, dan ingin dilihat. Juara debat. Ngapain antum itu? Debat atau juara. Orang kalau bisa nggak usah debat atau juara debat gitu kan ya. Juara debat tahun ini adalah Asep. Untuk apa? <tuh> apa iya, untuk apa gitu loh maksudnya. Antum dikenal sebagai tukang debat gitu loh. Dia itu ya, orang tuh tidak bisa mengalahkan dia karena dia tuh jago debat. Untuk apa? Iya, gitu kan? Ya, nyari kebanggaan, kedudukan, meraih dukungan, berselisih, dan ingin dilihat orang, kita pengen dia tuh bener kok, gitu kan? Ya, dan bisa jadi kita salah kok. Harus diniatkan untuk memberikan nasihat kepada Allah agamanya dan kepada lawan debatnya, loh. Kok nasihat kepada Allah maksudnya adalah dalam bahasa Arab itu adalah an-aseha, An itu e, adinu ad naseha, agama adalah nasihat, lanjutannya lillahi wali rasul, kita gitu, deh lillahi kepada Allah. Tapi sebenarnya maksudnya lillahi itu adalah agar orang itu kembali kepada Allah maksudnya gitu ya jadi bukan kita menasihati ya Allah bukan itu bahasa Arab jadi untuk kemudian nasihat kepada Allah agar orang itu kembali pada Allah agamanya dan kepada lawan debatnya karena agama adalah nasihat ad-dinu nasihat harus diawali dengan memuji dan bersyukur pada Allah supaya nggak panas begitu panas wudhu supaya mereka nggak panas pernah kejadian debat pas masih mahasiswa uh, debat tentang Islam, apakah harus disampaikan dengan dengan keras ataukah tidak? Demokrasi itu adalah hukum Islam atau tidak? Oh debat, kufur, enggak enggak kufur gini gini gini, terus ngomong gini, uh, lawan debatnya ngomong gini, uh, Islam tuh seperti duren, duren tuh luarnya kelihatan uh, tajam dan berduri dan mengerikan, tapi dalamnya tuh enak, dibilang, siapa yang bilang kalau Islam tuh duren? Berarti bagaimana yang menurut antum tuh ada berduri dan mengerikan gitu kan ya? Oh, saya nggak bilang begitu, tapi kamu bilang begitu ini, udah kamu wudhu dulu, kamu yang wudhu dulu suruh wudhu malah marah itu kan karena nyuruhnya juga nggak enak itu kan ya kalau harusnya kan begini udah panas gitu. yuk kita wudhu dulu bareng bareng kan gitu itu kan enak ya kalau aku nggak wudhu ya saya yang wudhu itu kan ya nah, nggak wudhu dulu Enggak kamu yang wudhu gitu kan. Aduh, gitu kan. malah jadi malah jadi panas gitu kan ya jadi artinya tidak 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 karena marah-marah gitu ya harus berdebat dengan metode harus memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan taufik terhadap perkara yang doinya harus berdebar dengan metode yang baik dan dengan pandangan dan kondisi yang baik. Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal hud, Innal hadiyah as was sumta, was sumta as saleh Sesungguhnya petunjuk itu dengan cara yang baik dan tidak berlebih dan tidak berlebih-lebihan adalah bagian Oh enggak, ini beda lagi. Innal, had, innal hadiyah innal sesungguhnya petunjuk itu adalah dengan cara yang baik, wasumta dan juga dengan dengan juga dengan cara yang baik. Wal juz juz'un wa dan sesungguhnya yang tidak berlebihan berlebi itu adalah bagian daripada 25 bagian minan nubuah daripada cabang kenabian. Jadi bagian daripada 25 cabang kenabian adalah tidak berlebih-lebihan termasuk dalam debat dari Ibnu Mas'ud sebagai hadis mauquf dia berkata, "Ilamu anna husnal hadyi fi akhirir fi akhiriz zaman khairu khairum khairun min ba min ba'dil amal." Ketahuilah ketahuilah sesungguhnya sebagus bagusnya petunjuk di akhir zaman lebih baik daripada sebagian amal. Artinya ini adalah bagian daripada uh, memberikan debat ya atau memberikan petunjuk pada orang lain. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah metodologi. Yang dimaksud asam itu adalah al mangzar atau pandangan dan al hayah atau kondisi. Yang dimaksud dengan ikhtisat adalah itidal atau pertengahan atau maksud tadi al qasdan tadi. Artinya ya jangan berlebih-lebihan. Singkat dan padat dalam berbicara. Yaitu berbicara sedikit menyeluruh dan fasih sesuai dengan yang dimaksudkan karena ada hadis yang mengatakan sesungguhnya pembicaraan yang terbaik itu adalah yang singkat dan langsung artinya singkat dan langsung jangan bulat terlalu banyak bicara akan mengakibatkan kebosanan di juga akan mengakibatkan berpeluang menimbulkan kekeliruan kelemahan dan kesalahan yang berikutnya harus sepakat dengan lawan debatnya terhadap dasar yang menjadi rujukan keduanya dengan orang kafir dasarnya adalah akal jelas ya jangan Al-Quran kalau menurut dasar Al-Quran ya pusing dia sedangkan jika berdebat dengan seorang muslim rujukannya adalah akal dan nakal akal yang menjadi rujukan pada perkara-perkara yang bersifat rasional sedangkan yang bersifat syar'i nakal Al-Quran dan sunnah sebagaimana firman Allah fa'in tanza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war warasulih dan ketika kalian ini berdebat tentang masalah sesuatu berbeda, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Jadi sudah jelas ini sudah tentang perkara debat. Tapi kalau saya sarankan, kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah. Jangan cari-cari debat. Debat itu kalau sana sudah tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan daripada menunjukkan, menunjukkan uh, hikmah, lalu memberikan pelajaran. Kalau sudah nggak bisa keduanya, barulah dengan cara debat. Tapi kalau misalnya masih bisa ya sudah lebih baik tidak usah debat karena debat itu ya kebanyakan membuat orang tuh jadi melemahkan ya seorang yang punya ilmu kalau mau berdebat itu dia tidak akan pernah berdebat di muka umum lah kenapa? ingat kalau antum berdebat di muka umum apalagi saya punya ilmu juga kalau antum yang benar bukan menyalahkan ya kalau pendapat antum yang benar nantinya orang melihat dia malu sorry orang melihat dia dia malu kalau antum yang salah kredibilitas, antum juga jatuh. Lebih baik kalau mau debat itu, ya sudah. Debat itu kalau memang niatnya adalah karena Allah, debat berdua aja lah. Kenapa kalau orang debat berdua tidak main emosi? Jadi dia tuh nggak gini loh, nggak karena dilihat orang. Karena kalau orang sudah debat dilihat orang, dia mempertahankan pendapatnya walaupun salah, karena dia nggak mau malu. Makanya kalau orang Cina itu ya ini orang Cina aja punya pepatah ya. Kalau pepatahnya orang Cina itu ya kasih orang kasih orang muka. Walaupun dia mungkin salah tapi kita kasih dia muka. Contoh misalnya di tengah jamaah tiba-tiba ada yang nanya begini. Kadang-kadang jamaah tuh kan ya kadang-kadang bandel ya tadi kan ngadu-ngadu tadi kan. Ustaz gimana hukumnya meniup lilin? Kita kan ya ketika ulang tahun ya kita sudah tahu nggak boleh tapi dia nanya itu supaya temennya malu gitu loh maksudnya Nah kita jawab ya tidak boleh. Setelah itu dia bilang benar kan gue bilang. Nah, waduh, ini kan nggak enak. Nah kalau orang digituin ya, kan dia nggak mau datang lagi pengajian. Nah kita selamatin mukanya itu gimana? Ya Pak, namanya juga nggak tahu kan. Bapak juga dulu kan nggak tahu gitu kan ya. Saya dulu juga kafir nggak tahu gitu kan ya. Saya juga dulu pernah niup lilin gitu kan ya. Nah jadi ya itu menyelamatkan muka dia. Oh iya, dulu kalau nggak tahu nggak apa-apa. Berarti sekarang sudah tahu nggak usah. Nah jadi ya itu menyelamatkan muka orang. Jadi termasuk ketika harus debat di depan publik ya kita juga menyelamatkan muka orang itu. Karena kenapa? Orang sudah hatinya terluka, ya akalnya tertutup. Gitu. Ya sebagus-bagus apapun dalil antum ya yang dia nggak akan menerima. Nah kenapa? Ya nggak hmm. suka antum kok. Gitu ya. Jadi itu adalah tentang masalah debat. Insya Allah kita lanjutkan pada pembicaraan berikutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.